Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan ketemu lagi dengan Bang Syarif dari Asal Ngetrik nih. Ya, Asal Ngetrik channel kawan. Oke kawan, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan rezekinya banyak dah pokoknya mah. Ya bener, pokoknya mah intinya salam silaturahmi. Oke, buat selanjutnya ini kita mau info update terbaru nih ya buat Empang Mpo Nilam. Ya, buat Empang Mpo Nilam ini biasa ya dipancingin Sabtu dan Minggu, bisa dibilang mancing mingguan ya kawan ya. Ya, mancing mingguan Sabtu dan Minggu ya. Sabtu tiketnya 30.000 dan Minggunya tiket 20.000 nih ya. Di sini ikan bukan hanya itu-itu aja kawan. Iya, tapi di sini ikan selalu rutinitas di tebar ikan sama pemilik empang yaitu Mpo Nilam. Ya, itu sama Mpo Nilam itu udah rutinitas selalu ditebar ikan nih. Setiap antara hari Selasa atau Kamis itu selalu ditebar. Iya, untuk banyak ikannya itu variasi ya, bisa 100 ekor ke atas lebih ataupun bisa lebih juga beneran. Nah, kita lihat aja juga ya buat pelepasan ikan yang Mpo Nilam lepas nih. Iya, Mpo Nilam udah menyediakan sekitaran tadi kurang lebihnya dua kantong itu, kita juga nggak tahu ya berapa isi ikannya, tapi yang jelas dua kantong itu kalau disebutnya sekantongnya itu 10 kilo atau 5 kilo ya, bisa jadilah, kita juga nggak tahu, itu dilepas sama Mpo Nilam dua kantong si dagu merah, atau kalau saya sebut itu manohara, dilepasin sama Mpo Nilam beneran ya. Kita lihat aja pelepasannya nanti ya, bagaimana ikan gede apa kecilnya, apa variasi, ada gede ada kecil gitu. Terkadang namanya Mpo Nilam ini selalu nyiram itu enggak gede semua dan enggak kecil semua, karena apa, kalau ikannya gede banget terkadang susah makan ikannya. Iya, makanya saya juga selalu ngomong sama Mpo Nilam, kok jangan gede-gede gitu ya kan, yang sedang-sedang aja, yang sekiranya size 4 atau 5 jari atau 3 jari lah, jadi ikan biar banyak juga dan ada gendakan haup buat para pemancing-pemancing. Iya, terkadang kemarin juga waktu hari Minggu banyak yang mancing, cuma ya mohon maaf juga ada apa ya namanya ya, ikan kurang makan karena ikan posisinya ada di bawah beneran. Di sini ikan merahnya aja masih banyak banget. Iya, banyak banget ikan merah, apalagi dagu merahnya masih gede-gede banget. Bagi kalian-kalian yang beruntung dapat mujar nila, mujar merah, sama ikan bandeng. Ikan bandengnya sini masih ada, sama ikan emas. Ikan emasnya masih ada. Siapa tahu rezeki kalian, keberuntungan kalian dapat mujair, dapat bandeng, dapat ikan emas. Iya, di cuma di Empang Mpo Nilam tuh mungkin yang ada. Bahkan bisa juga mungkin tempat lain ada ya. Iya. Pokoknya mah digas aja buat Sabtu dan Minggu dah ya. Ini udah rutinitas buka Sabtu dan Minggu, dan rutinitas juga di setiap pelebaran, setiap penebaran atau penambahan itu di hari Selasa atau Kamis. Iya, penebaran penambahan ikan maksudnya di sini ya. Setiap hari Selasa atau Kamis. Ya, antara dua hari itu aja. Itu udah rutinitas. Pasti dilepasin ikan lagi, ditambahin ikan lagi sama Mpo Nilam atau pemiliknya ya. Pemiliknya Mpo Nilam. Iya, benar. Biar pada nggak penasaran, coba nanti kita video orangnya. Iya, Mpo Nilam kayak apa orangnya. Iya. Iya. Ya, pokoknya mah udah gitu aja. Yang penting saya udah menginfokan buat Empang Mpo Nilam penambahan ikan serta situasinya ya, seperti ini gitu ya. Oke, pokoknya mah kita lanjut aja buat penambahan ikannya, kita lihat ya bagaimananya ya, cekidot ya kawan ya.
Foto barunya aja ada seperti ini lagi nih. Ini galengannya lagi kita beresin tuh kawan, biar rada lebar juga ya. Tuh, nempon nilam tuh. Yang belum tahu pohon nilam nih orangnya tuh. Mau kerja keras. Ya. Beneran tuh. Ini galengannya lagi kita beresin. Mau dilebar-lebarin biar katanya kan kemarin kekecilan. Nah, ini kita lagi lebarin juga nih galengannya nih. Atau yang bocor-bocor lagi kita tambel ya. Pokoknya mah bagi kalian-kalian yang mau request apa aja, insya Allah kita tampung, akan kita sampaikan sama Mpok Nilam ya, tentang ikan ke apa, tentang apa ke, udah request aja. Iya ya, pokoknya mah posisinya seperti ini dan lagi begini tuh, lagi dibenerin tuh ya, pokoknya lagi dibenerin ya, udah pokoknya mah seperti ini nih ya. Pokoknya mah dari Senin sampai Jumat ditutup. Kalau ada yang bilang ada yang mancingin, wah itu oknum aja ya, bener oknum ya. Kalau yang ono iya tuh dipancingin tuh tiap hari tuh sebelahnya ya. Oke ya, kita lanjutin aja pokoknya mah. Ada tambahan ikan ya, ada tambahan ikan tuh, ikan 5 ekor, berat banget ngangkatnya. Yang hitam. Penambahan ikan tadi dituang satu ya, tuh satu lagi nih, tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi kita tuang. Iya, ikannya tuh. Tuh ikannya tuh. Tuh ikannya tuh. Nih, kita tuang lagi ya. Oke kawan ya, buat penambahan tadi udah kita tambahin tuh ikan tuh sama Mpok Nilam ya. Untuk size nya juga ada 3-4-5 jarian. Iya, sebanyak 2 kantong. Iya, sebanyak 2 kantong ikan dagu merah. Iya, ikan dagu merahnya ditambahin terus sama Mpok Nilam di sini. Iya, kadang Mpok Nilam kalau lagi ada rezekinya lagi, ditambahin lagi, ditambah banyak lagi. Beneran, iya. Makanya saya bilang, mampu apa, jangan pelit-pelit kalau mau nambahin ikan, kita bilang gitu. Yang penting para subscriber, para angler datang ke sini gentak ikan. Ya, iya, pokoknya mah harus gentak dah. Jangan, kalau perlu ya jangan sisain dah. Gentakin aja kerja habis. Iya, biar Mpok Nilam nambah ikannya biar banyakan lagi. Iya, bagi-bagi kalian yang mau request ya silakan. Apa ikan merah, apa ikan apa, enggak apa-apa, request. Nanti kita sampein sama Mpok Nilam. Beneran. Ya. Udah pokoknya mah. Kalau gitu kunjungin terus dah info-info terbaik dari spot-spot prabayar gratisan ataupun murah meriah. Nanti insya Allah kita akan adakan perdana juga. Cuma nanti ada dah pokoknya mah ya. Udah kita siapin buat perdanaan. Tiket murah meriah, gak usah mahal-mahal. Beneran. Ya. Masih. Dah kita resiakan dulu dah empangnya. Beneran, biar saya juga penasaran. Iya, bukan yang lain aja penasaran, saya juga penasaran. Tapi udah saya cek gitu ya kan, ikan dari bibit
Dan ada penambahannya juga, ikannya segede-gede gini nih. Beneran? Iya, ada dari bibitannya ada, penambahannya juga ada. Pokoknya segede-gede gini nih. Wah, dijamin dah. Murah meriah nanti. Iya, buat perdanaan akan dibuka sebulan sekali kalau itu. Iya, kalau sebulan sekali dibuka, dipancingin. Nah, nanti penambahan lagi seperti kayak mancing bulan mancing mingguan kayak gini. Iya, di empang Ponilam pastinya. Ya, udah pokoknya mah kunjungin terus dah info-info terbarunya dari channel Asal Ngetrik Channel, yaitu channelnya Bang Sarip. Ya, salam silaturahmi, selalu menjaga dan selalu menjaga, mancing terus, mancing terus, mancing terus. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.